Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ke-10, yang dimana ini adalah materi terakhir, yaitu tentang hafalan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kalian pelajari pada materi ini dapat kalian pahami, dan ayat yang Bapak berikan dapat kalian hafalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyatu billahi Rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan doa ini kalian lebih cepat paham dan ilmunya jadi lebih berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hafalan pada kelas 1 semester 1 ada dua hafalan ya. Yang pertama bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah ya. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Nah, itu bacaannya. Dan yang kedua adalah surah ini, surah At-Tin beserta artinya. Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadal baladil amin, sampai akhir ayat. Bapak akan mengajarkan di sini bagaimana cara menyetornya, yaitu menyetornya dengan membuat video ya, untuk meyakinkan Bapak kalau kalian itu memang benar-benar hafal. Metode membuat videonya itu agak beda, yaitu dengan memejamkan mata ya. Bikin video selfie seperti ini, kalian bikin video kemudian menyetorkan hafalannya dengan membacakan ayat sajadah ya, membacakan sujud tilawah sama surah At-Tin beserta artinya itu dengan membuat video. Bapak beri contoh ya, silakan kalian buka aplikasi kamera kalian ya. Nah, gunakan kamera selfie saja seperti ini ya. Lalu ya, pilih bagian video. Nah, setelah siap untuk rekaman buat video, tinggal kalian setorkan saja. Perkenalkan nama, kelas, dan bacakan apa yang ingin dibacakan ya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizki dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin membacakan bacaan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaunihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, sampai sini boleh di stop. Tapi kalau memang hafal At-Tin juga boleh disambung langsung. Kalau contohnya kalau disambung langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadal baladil amin, dan negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk rupa sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan mereka atau kami kembalikan mereka ke tempat serendah-rendahnya. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang membuat kalian mendustakan adanya hari kiamat itu setelah kami beritakan hal ini? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh membuat video, yaitu dengan menggunakan aplikasi kamera kalian, ya, dan kalian rekam setoran kalian dengan memejamkan mata. Boleh dipisah surah atin, yatin, boleh dipisah bacaan tilawah aja dulu, ya. Kemudian juga bacaan atin tadi kan Bapak membacakannya secara ayat, arti, ayat, arti. Boleh juga ayat duluan baru di arti terakhir. Dan keringanannya Bapak beri keringanan. Atin itu juga boleh dibikin dua video, ayatnya aja dulu baru video yang kedua, artinya aja dulu, ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau kalian bisa atin dengan artinya langsung, dan lebih baik lagi kalau sujud tilawah dengan atin itu jadi satu. Jadi kalau kalian mau upload, nanti silahkan diupload. Kemudian Bapak akan mengajarkan cara mengecilkan ukuran file ini, ya. Silakan aja kalian cari, kalau di Play Store itu aplikasi video compress, ya. Nah, video compress cari, ya. Pilih video compress paling atas, lalu ketik, pilih install yang sebelah kanan ini, ya. Lalu setelah terinstall, silakan kalian buka. Nah, apa tujuannya video compress? Untuk mengupload videonya itu memiliki persyaratan. Persyaratannya adalah harus menguploadnya minimal 100 MB, ya, minimal 100 MB. Jadi kalau mau compressnya itu bisa dengan aplikasi video compress ini. Kalian pilih di folder kamera, ya, karena sudah kita rekam tadi lewat kamera. Paling atas kita pilih. Nah, kita pilih yang paling terakhir, 7 Oktober ini. Nah, lalu pilih paling atas compress video. Nah, ini ada beberapa ukurannya. Kalian bisa memilih ukurannya dari ukuran semulanya, ya, hampir 300 MB. Itu kalian kompres sampai sekecil-kecilnya. Kalau Bapak paling rendah 15% balik bawah 8,1, ya nggak apa-apa, boleh, ya. Silakan kalian tunggu sampai 100%. A few moments later. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai tampilannya akan kayak gini, ya. Setelah ditunggu sampai 100% tadi, letaknya di video kompresor, video kompres 016 video 2020 1007, ya. Jadi letaknya di situ, letaknya di folder video kompresor. Itu ada cara lain juga, kalau kalian tidak ingin menggunakan aplikasi juga bisa juga dengan aplikasi WA, ya. WA itu ada punya program mengompres, tetapi kamu harus mengirim dulu ke teman kalian atau ke grup kalian, ya, atau ke WA orang tua kalian. Kalian kompres dengan cara tinggal ngirim aja ke WA orang tua kalian, nanti letaknya akan di. Setelah selesai, silahkan kalian buka YouTube Bapak tepat mengumpul ini. Nah, misalnya, nah, jadi tinggal kalian klik segitiga di atas itu, ya. Kemudian ada link kan di deskripsinya. Nah, jadi di sini klik aja.
Nah, nanti di video ini itu akan mengeluarkan link. Nah, kalian klik linknya itu, atau link akan Bapak bagikan di WA group dengan teman-teman kalian. Nah, silakan kalian tuliskan di sini dari nama, ya, nama lengkap ya. Nah, misalnya. Kemudian kelas harus tepat juga, misalnya 10 IPS 3 atau 10 IPS 1 misalnya. Terserah kalian sampai atau IPA berapa. Nah, kalian bisa memilih di sini. Mau setor bacaan tilawahnya aja dulu boleh, atau mau surah atinnya aja dulu. Ini juga boleh kalian upload 2 kali atin ayatnya saja di sini aja juga. Kemudian klik lagi di sini, artinya aja juga di sini enggak apa-apa, atau atin dan artinya juga boleh, atau keduanya kayak tadi dalam satu video langsung store semuanya juga boleh ya. Lalu pilih tambahkan file. Setelah tambahkan file, pilih file dari perangkat. Kalian ingat tadi di mana foldernya, yaitu di video kompresor. Nah, di sana nanti akan ada letak filenya ya, dipilih di memori internal kalian ya. Nah, cari folder yang namanya video kompres ya, pilih yang terakhir kita upload tadi, itu di video kompres. Nah, jadi ukurannya tadi kan cuma 8 MB, makin sedikit ukurannya makin hemat kuota kalian dalam mengupload tugas ini. Pilih upload saja. Nah, tunggu sampai 100%. 6 hours later. Nah, sudah selesai. Langsung tinggal klik kirim. Jangan sampai enggak klik kirim ya. Sampai nanti ada instruksinya kalau tanggapan Anda sudah direkam. Nah, mungkin itu saja caranya untuk cara membuat video, cara mengajarkan video, dan cara mengumpul tugasnya, menyetor hafalannya. Nah, jadi gitu aja. Jadi silakan kalian kerjakan tugas tadi ya, hafalkan surah atin, hafalkan bacaan sujud tilawah di rumah masing-masing ya. Ini adalah tugas terakhir ya. Jadi ingat, Bapak punya ada 7 tugas tertulis. Satunya adalah tugas mengaji. Untuk tugas mengaji tetap dilanjutkan terus ya. Dan juga ada 2 tugas praktek, yaitu praktek mengaji sekali ya. Kalian jangan takut ya, untuk mengaji Bapak untuk ngetesnya santai aja. Yang lebih Bapak lebih kepada mengajarkan mengaji kalian. Mumpung ada cara mengajar mengaji lewat, yaitu lewat online ya. Jadi jangan takut untuk meng-WA Bapak, meng-video call Bapak. Silakan kalian langsung hubungi Bapak pada setiap hari Jumat sampai hari setiap hari Senin sampai Jumat ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Hubungi dulu kalau Bapak sibuk. Nah, gitu aja caranya. Itu aja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.